Ada sedia ataupun tidak? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih, Adan Rahman. Okey, hari ini siapa yang bentang, Ikram? Pulana. Okey, di mana muka surat berapa? Al-Hadis, hadis yang kedua, muka surat 6. Okey, muka surat 6. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa nafa wal intifa' wal hasu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a lil huda wa dilala ta'ala al khair li ibtigai awajillahi wa mardati wa qurbi wa thawabi amin. Okey, dipersilakan kepada Ikram untuk teruskan. Buku hadis, tes surat 6. Okey, buku surat 6, silakan. Di bawah tajuk, Hormatul Muslim. Hadis an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatana wastaqbala qiblatana wa akala dhabihatana fadzalika al-muslim alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatur rasulihi fala tughfirullaha fi dhimmatihi. Okey, silakan. Maksud hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla salatana, siapa yang salat dengan salat kami, seperti salat kami, siapa salat seperti salat kami, wastaqbala qiblatana, dan menghadap kiblat kami, wa akala dhabihatana, dan makan sembelihan kami, fadzalikal muslim alladhi lahu dhimmatullahi wa dhimmatu rasulihi. Fadzalika, maka dia muslim. Jadilah demikian itu al-muslim alladhi lahu yang baginya zimmatullah, dipelihara oleh Allah, pemeliharaan Allah wazimatu rasulihi, dan pemeliharaan rasulnya. Okey, silakan. Fala tughfirullah, maka janganlah kamu mengkhianati Allah, fi zimmatihi, dalam pemeliharaannya. Ya, yeah, betul. Okey, silakan. Jadi itulah, ini di antara perkara yang hadis yang menerangkan pada kita bahawasanya kita ni janganlah mudah-mudah untuk melanggar hak-hak selaku muslim. Yeah? Ada hak-hak muslim yang kita kena pelihara. Yeah? Antaranya ialah nanti kita akan sebut nanti apakah di antara hak-hak muslim yang wajib dipelihara. Okay. Jadi nak tahu dia tu muslim ataupun tidak, kita ni berhukum padanya zahir. Yeah? Nak tahu dia tu muslim ataupun tidak, kita ni hanya berhukum yang zahir. Melainkan ada namanya burhan ataupun ada syahid mengatakan ataupun qarinah. Ada beza ya, dalam usul fiqh dia ada sebut dengan burhan, dia ada sebut dengan qarinah, dia ada sebut dengan syahid, yang mana tiga-tiga tu kalau terjemah Melayu semua sama kan, bukti, terjemah dia bukti, tapi kalau ikutkan dalam ilmu usul fiqh, dia ada beza. Dia ada beza. Qarinah ada beza dia. Syahid ada beza dia. Burhan ada beza dia.
Jadi nak terang tu payah, bukan payah. Boleh dia terang tapi penama ambil masanya lama. Nanti kita habiskan dulu hadis ni, nanti kalau ada soalan kita tanyalah. Dekat, sebab dia ada dekat dalam mustalah hadis pun. Syahid, syahid, bala syahid. Nah, kenapa kadang-kadang dia sebut dengan syahid nah? Kadang-kadang kenapa dia sebut dengan qori nah? Kenapa dia sebut dengan kadang-kadang dia sebut dengan apa nama dengan burhan. Okey ya. Cukup sampai situ. Silakan ma'anil mufradat. Seterusnya ma'anil mufradat. Yang pertama, man salla salatana. Siapa yang salat seperti salat kami? Ma'ai salatana ma'rufatil mutadamminatil iqrari bisyahadataini. Iaitu ia menunaikan salat seperti salat kami yang yang telah solatan bersolat dengan solat. Ha. Ha. Diterjemah macam tu, solat bersolat dengan solat. Ha. Bersolat dengan solat seperti solat kami al-ma'rufati yang diketahui. Ya, betul. Al-mutadamminatil iqrari yang mengandungi pengakuan isyahadataini dengan dua kalimah syahadah. Okey, silakan. Maksudnya yang tu lah. Itu yang dimaksudkan dengan dengan solat tu. Ada pun kalau kita kena ingat kan, ada orang dia buat yang kata syahadah ni tengok cantik ulama ulama kita bahas. Dia kata al-mutadamminatu bi-iqrar al-mutadamminatu al-iqrar yang mengandungi ikrar kita. Ikrar ni maksudnya apa yang kita lafaz? Bisyahadataini, dengan dua syahadah. Dengan dua syahadah. Maka bila kita faham daripada ayat ni, kita akan faham terbatallah jika ada yang menambah-nambah ataupun kurang syahadah dia. Contohnya kan, ada orang ada di Malaysia ni kan, ada fahaman yang berpegang dengan berpegang dengan asyhadu an la ilaha illallah tapi wa anna muhammadar rasulullah tu tak ada. Dia pegang macam tu, batallah dia punya iman. Tak dikira orang yang beriman. Sama juga dia hanya beriman wa anna muhammadar rasulullah saja. La ilaha illallah dia tak beriman. Jadi bila dia tak beriman salah satu daripada dua kalimah syahadah ni, batal iman dia tanpa syak. Faham tak saya cakap tu? Dan saya ada cakap tadi berkaitan dengan ada yang menambah-nambah. Kan, tu tadi kurang, ni tambah pula. Ada kat dalam di Malaysia ni dah mula dah ada fahaman-fahaman begitu yang namanya fahaman Syiah. Dia kata dia sebut dengan apa? Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa anna aliyan waliyullah. Sebut macam tu, batal iman mereka tanpa syak. Pasal apa? Pasal rukun syahadah tu itfa ulama dua je, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Jadi kita kena tahu benda ni, jangan kita tak tahu. Kenapa ulama sebut dengan ni? Sebab nama disebut dengan dua kalimah syahadah, dia ni itfa dengan apa nama dengan Al-Quran dan hadis. Allahu a'lam. Jadi siapa yang solat, dia bersolat dengan solat yang kita ketahui apa daripada atas sampai ke bawah yang zahirnya tu kan, disebutkan tu kan solat tu ma'rufatin, yang ma'ruf. Solatnya ma'ruf macam mana? Allah, contoh Allahu akbar. Tak ada Allahu akbar. Kau nampak saya buat apa ni? Contoh dia kata, dia buat macam ni, Allahu Akbar. Ni Syiah solat. Faham tak? Dia solat macam tu. Lepas tu kadang-kadang bila waktu dia apa nama, dia duduk tahiyat akhir, duduk di atas dua sujud, dia jadi macam ni. Tiga kali dia buat. Pasal apa? Pasal itu solat pada pahaman mereka menunjukkan pada mereka ini bersedih dengan apa nama kematian Hasan dan Husain. Tambah-tambah syariat tak boleh. Tambah-tambah syariat tu tak boleh, nak cintang tambah-tambah syariat lah. Okey, solatnya ma'rufah. Mesti solat yang kita tahu. Kan? Kecuali pada bab-bab tertentu, contohnya kalau contoh dalam solat
dalam solat apa nama dalam tasyahud kan, tasyahud awal ataupun tasyahud akhir, ada ada apa nama, ada mazhab Maliki dia contoh dia ni, kita asyhadu an la ilaha illallah bunai kan, dia asyhadu an la dia sebelum asyhadu an la ilaha illallah tu dah gerak dah kan. Ada kadang-kadang dia ada yang ni saya tengok tu dia masa sebelum asyhadu an la ilaha illallah macam ni lagi, asyhadu an la ilaha illallah baru dia goyang. Yang ni ada dalam mazhab Syafi'i, ada dalam mazhab Malik, Imam Malik. Yang ni tak ada, ini tak termasuk dalam bab kafir ni, bab solatul ma'rufah ni, sebab dia ada perbezaan kefahaman pada dalil. Imam Malik kata masuk taharak tu macam ni. Kata Imam Syafi'i taharak tu macam ni. Bila masa asyhadu an bacaan tahiyat tu memang dah macam ni dah. Masa asyhadu an la ilaha illallah baru naik. Faham tak? Faham tak saya cakap apa ni? Itu contoh nak memahamkan. Nak memahamkan apa nama? Solatul ma'rufah. Lepas tu, mutadaminatu bil ikrar. Yang tu saya dah sebut dah tadi. Okay, silakan. Qiblat tanah. Seterusnya, qiblat tanah, qiblat kami, ay qiblatul makhsusah bil muslimin. Iaitu qiblat yang khusus untuk orang-orang Islam. Wahyal Ka'batul Musyrifah, iaitu Kaabah yang mulia. Seterusnya, Zimmatullahi wa Zimmatul Rasulihi, pemeliharaan Allah dan juga pemeliharaan Rasulnya. Ay amanallahi wa rasulihi au ahduhuma, iaitu perlindungan daripada Allah dan Rasulnya, atau janji daripada kedua-duanya. Seterusnya, fala tukhfirullah. Aman Allah. Aman tu aman yang beriman dengan Allah. Ai keimanan dengan Allah dan Rasulnya. Wa ahdihima, dan janji keduanya. Beriman kan? Maksudnya beriman. Bila kata beriman dengan Allah dan Rasul, yang tu lah itu yang dimaksudkannya tu. Bila mereka beriman dengan Allah dan Rasul, maka mereka akan dapat zimmatullah wa rasuli. Jika mereka tak beriman dengan Allah dan Rasul, tak ada lah. Contoh kan? Contohnya apa? Contoh ni cerita berlaku pada zaman lepas kewafatan Nabi kan? Lepas kewafatan Nabi, orang Arab ni tak nak bayar zakat. Kata orang Arab, kenapa Sayyidina Abu Bakar tanya, kenapa tak nak bayar zakat, kata dia. Dia kata, zakat ini yang kami faham ialah, zakat ini yang aku faham ialah, perlindungan daripada Allah dan Rasul. Kata orang Arab. Lepas tu, Sayyidina Umar, bila dengar Sayyidina Abu Bakar nak perangi orang yang tak bayar zakat, dia tanya pula, Sayyidina Umar tanya pula Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, kenapa kau nak perang mereka ni? Kenapa kau nak perangi mereka ni? And lepas tu Sayyidina Abu Bakar jawab, apakah kau fikir kenapa zaman Rasulullah minta bayar zakat, sedang adakah lepas kepada kewafatan baginda zakat itu tak perlu dibayar? And itu dia faham macam tu. And dan juga jizyah, ada Arab dia tak bayar jizyah, dia tak nak bayar jizyah. Jadi kita kena faham bila Allah dan Rasul dah tetapkan, dia adalah satu pensyariatan. Bila dah Allah dan Rasul dah letakkan, dia namanya pensyariatan. Tak kisahlah apa nama Nabi dah meninggal sekalipun, dia tetap namanya pensyariatan. Sebab tu Nabi kita, kalau kita tengok dalam usul fiqh kan, usul fiqh dia sebut, Nabi kita ni bila dia nak bercakap sesuatu, dia sangat berhati-hati. Kerana apa? Dia tak nak orang faham apa yang dia cakap itu adalah satu syariat. Dia tak nak menyusahkan orang lain, dia tak nak menyusahkan umat dia dengan apa yang dia cakap. Banyaklah contoh kan. Macam contoh makan dog kan. Macam contoh apa lagi, apa nama, solat qobliyah maghrib kan. Banyak lagi lah keadaan-keadaan kan. Itu sikit lah. Silakan. Dan terakhir, fala tukfirullah. Iaitu
Aila takhunullah, iaitu jangan mengkhianati Allah wala rasulihi, dan juga tidak mengkhianati rasulnya. Bitad'i'i haqqul muslim al-mawsuf, dengan mengabaikan hak orang Islam yang telah disifatkan. Tadayyi'un, menyempitkan pun boleh, menyusahkan pun boleh, hak orang muslim yang mausunya telah disifatkan. Okey, apakah hak orang muslimnya disifatkan? Banyak, sangat banyak kan. Antaranya kita kena ingat, contohnya apa yang antara disifatkan disebut kepada awal-awal kat sini, siapa yang solat dengan solat kita kan, dia kata kat sini, antaranya istiqbalu qiblah kan. Solat itu adalah hak orang Islam, satu. Keduanya, menghadap kiblat tu adalah hak orang Islam. Jadi bila kata solat tu adalah hak orang Islam, menghadap kiblat tu orang Islam, semuanya kena mengena dengan solat itu, semua itu adalah hak orang Islam. Contohnya apa? Azan. Azan tu hak orang Islam tak? Hak orang Islam. Tak sepatutnya orang kafir boleh kata macam ni. Apa nama ni? Contohnya berlaku kat Penang kan. Tak boleh, orang kafir tak boleh cakap macam ni. Apa nama, ini hak asasi manusia. Ini kami juga orang rakyat Malaysia, kami berhak untuk duduk dalam keadaan aman. And apa nama, tak nak dengar apa nama, you punya speaker panggil azan itu, azan dan iqamah tu sangat kuat. And kami mau tidur subuh. And berkokok dah pagi-pagi. Yeah, contoh macam tu, ayat-ayat tu, ayat Nawawi kan. Disebut macam tu kan. Ada lagi hidup kata apa, ceramah tu slow-slow. And di Penang ni, benda ni berlaku kat Penang. So apa yang berlaku? Kalau ikutkan Cina yang cakap macam tu, semua kena kena bunuh, kena perang ni. Pasal apa? Hak untuk azan adalah hak orang Islam. Tak boleh nak diselur-selurkan. Ataupun apa nama, apalah, apa cara sekali lah. Kita kena faham. Itu azan itu adalah hak orang Islam. Yeah? Itu contoh. Apa lagi? Wa'akalu zabihatana, dan makan sembelihan kami. Sembelihan kita. Hanya orang Islam makan sembelihan orang Islam. Sebab tu ni nak masuk bulan, nak masuk raya haji ni. Jangan jadi orang yang yang akidahnya salah. Dan nama pun korban dan akikah, namanya ibadah. Takkanlah nak bagi orang kafir daging korban dan akikah. Hanya semata-mata nak apa? Nak menghormati orang bukan Islam. Kena ingat, daging korban dan daging akikah haram dibelikan kepada orang kafir. Faham ke tak saya tu? Walaupun namanya atas dasar mu'allafatu qulubuhum. Kalau nak bagi juga, bagi daging lain. Nak bagi juga. Nak juga daging korban tu, okey. Apa nama, kau pergi daging korban yang kita dah bagi dekat orang yang fakir miskin tadi tu, yang namanya asnaf tadi tu, pergi beli dekat dia. Pergi beli dekat asnaf tu. Yang tu boleh. Pasal apa? Hak asnaf. Asnaf tu yang namanya fakir dan miskin tu, dia bila dia dapat daging, dia boleh jual ataupun dia boleh jual daging tersebut. Pasal apa? Namanya asnaf. Faham tak? Itu sebab tu dia apa nama akikah apa nama korban ni, dia sunat dia ialah beri daging. Daging mentah, bukannya daging yang dimasak. Pasal apa? Antaranya itulah. Antaranya kalau dia apa nama miskin sangat, tak ada duit, dia tak nak makan daging tu, dia nak lebih pada duit, dia boleh jual tak daging tu? Boleh. Tapi jangan sampai daging yang mentah tu saja-saja bagi orang kafir. Atas dasar apa? Mu'allafatu qulubuhum. Tak boleh. Ini saya cakap ni terang-terang lah. Contohnya apa? Contohnya fatwa Mufti Perlis kan. Cakap macam tu boleh. Memang salah. Memang sangat-sangat salah. Menyalahi apa nama ahli sunnah wal jamaah yang namanya Imam Mazhab yang empat. Silakan. Sambung. Seterusnya. Banyak lagi ya. Okey, silakan. Mabahithul Arabiyah. Man salla salatana wa istiqbal qiblatana. Takara istiqbalul qiblata ba'da salati min zakaril khasi ba'dal am.
ta'ziman ihtimaman bisyaknihi. Disebut menghadap kiblat ba'da salah min zikril khas, selepas selepas disebut solat, min zikril khas daripada bentuk yang khusus, ba'dal am selepas bentuk umum. Ta'ziman wa ihtimaman bisyaknihi, iaitu untuk mengagungkannya dan pertahanan kepentingan perkara tersebut. Okey, itu itu masuk disebutkan, asalnya dah sebut dah. Solat, solat tanah. Solat, solat tanah. Kenapa nak dah tahu dah. Patutnya bila dah sebut solat, solat tanah, mestilah ada kena-mengena dengan kiblat, betul tak? Mestilah ada kena-mengena dengan kiblat. Tapi kenapa Nabi sebut juga man solat solatana wa istiqbalu kiblatana? Adakah kita ada kiblatnya lain? Tak ada kan, kiblat kita satu je. Kiblat kita ialah Mekah, kiblat kita ialah Kaabah. Jadi bila kata kiblat kita Kaabah, tak payahlah sebut dah. Kan, dah kata solat. Solat tu apa? Solatnya makruf. Bila kata solatnya makruf, mestilah ikut apa nama syarat-syarat dan syarat-syarat sah dan syarat-syarat wajib. Tu panjang lagi cerita tu. Tu panjang lagi cerita. Jadi nak ceritanya apa? Dia nak sebut kat situ zikrul khasu ba'dal amin. Tak gariskan kat situ. Gariskan kat situ. Kenapa dia sebut man solat solatan wa istiqbalu kiblatana ai li zikri khasin ba'dal amin. Kerana menyebutkan yang khusus selepas menyebutkan yang am. Dia sebut yang am dulu, lepas tu baru dia sebut yang khusus. So fahamlah kita. So fahamlah kita kan, terutama dalam mazhab Syafi'i apa? Mazhab Syafi'i, kita menghadap kiblat, bukannya menghadap jihah kiblat. Dia ada dua. Kalau selain pada mazhab Syafi'i, dia kata mazhab menghadap jihah kiblat. Apa maksud jihah? Sudut. Contoh kan, lari sikit-sikit pun tak ada masalah. Itu kata tiga mazhabnya lain. Kata Imam Syafi'i, dia faham dalil yang sama. Dia kata apa? Yang dikatakan dengan istiqbalu kiblah ni ialah kiblat lah. Maksudnya mesti kalau dia punya darjah dia tu ialah 92 ataupun 95 kan, dia tak ingat tu kan, darjah dia macam tu, macam tu lah, tak boleh lari sikit. Tu mazhab Imam Syafi'i, sebab dia faham macam tu. Dia faham istiqbalul qiblah ai muwajahatul qiblah, berhadapan dengan qiblah. Ke boleh kita nak berhadapan dengan qiblah kita sikit? Boleh? Tak boleh kan? Boleh. Jadi bila kata Imam Syafi'i kata apa nama mesti menghadap qiblah ai muwajahatul qiblah. Dia faham macam tu. So kita ikut ajalah Imam Syafi'i. Yeah, faham eh? Sebab tu bila kita nak sembahyang, kita kena cari kiblat dulu. Syarat antara syarat syarat wajib sembahyang ialah dia ada dua syarat kan. Satu syarat sah, satu syarat wajib kan. Antara syarat wajib ialah mesti tahu arah kiblat. Disebutkan tahu. Disebut dengan tahu. Kita faham tu syarat sah tu tak bincanglah. Islam balik akal merdeka apa semua tu. Yang tu lah. Itu syarat sah. Kalau tak ada lima syarat sah tu, tak sah solat pun tak sah lah. Tak ada, tak memadai. Okay, silakan. Seterusnya, wayah tamilu annahu atafah. Atafah wa staqbala qiblatana ma'ahu akala zabihatana ala salah. Boleh diandaikan wastaqbalus kiblatana dengan wa akala zabihatana ala salah. Wa zalika li'anna al-yahud
لأن اليهود لما تحولت قبلة شككوا بقولهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. Ini kerana Tahawalan apa? Di anau Yahuda. lama tahawalat qiblatah syakaku biqaulihim. Apabila syaitan dan rajin ma wallahum an qiblatihim Maksud dia allati tu tak habis lagi tu. Tak habis wahumul lagi terjemah tu. Tahawalat berubah. Tatkala berubah kiblatun, tatkala berubah akan kiblah syakaku. Apa maksud syakaku? Syakaku maksudnya meragui. Menjadi ragu, menjadi ragu mereka kan. Mereka jadi ragu, mereka jadi ragu. Ragu-ragu. Bikau ni dengan kata mereka dalam Al-Quran ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha kan, surah Al-Baqarah tu kan. Okey. Maksudnya apa? Diihtimalkan bahasanya disandarkan istakbala kiblatana dengan akalu zabihatana dengan solat. Kerana apa? Kerana Yahudi itu dia berubah hati, berubah ketika berubahnya kiblat, dia jadi ragu. Orang Yahudi. Jadi bila Yahudi itu ragu-ragu dengan apa? Ragu-ragu dengan agama, apa yang berlaku? Tertolaklah mereka daripada jadi namanya Muslim. Jadilah tertolaklah mereka itu jadi Muslim. Bila tertolak mereka itu jadi Muslim, apa yang berlaku pada mereka ialah mereka, kita tak boleh makan kita tak boleh menghadap kiblat mereka dan mereka tak boleh hadap kiblat kita. Dan kita tak boleh makan apa nama dia punya sembelihan dan kita juga tak boleh makan dan dia juga tak boleh makan sembelihan kita. Faham ke tak tu? Maksudnya apa? Nak ceritanya tentang apa? Wastakbala kiblatana dengan wa akala zabihatana. Nak cerita tentang apa? Anal Yahuda la ya la anal Yahuda ya ya okey li anal Yahuda li anal Yahudu yamnauna min akli zabihatul muslimah, sama macam saya sebut tadi. Sebab mereka itu terhalang daripada makan makanan orang sembelihan orang Islam. Pasal apa dia jadi kafir? Ya? Bila ada syak, dia akan jadi kafir. Faham tak? Itu je. Ada soalan tak kat situ? Faham. Okey, silakan. Seterusnya. Tu dalil dia. Ma wallahum an qiblati allati kanu alaiha. Okey. Wahum allazi tu kat situ dah sebut dah. Wahum allazi yamnauna min akli zabihatana. Mereka itu terhalang daripada makan sembelihan kita. Okey, terus wa makna. Wal makna man salla salatana, dan makna bagi siapa bersolat dengan solat kami. Walam yunaza fi amril qiblah, tetapi tidak dan tidak membantah perintah menghadap kiblat. Walam yam tani' tidak menahan menghalang diri. Man akala zabihatana kama fa'alu. Kaman tu min. Walam yam tani' min akli zabihatana kama fa'alu. Dan tidak menghalang diri daripada makan sembelihan kami. Seperti yang mereka telah mereka lakukan. Itu yang berlaku. Bila mereka tu mengharamkan benda yang halal, menghalalkan benda yang haram, apa yang berlaku? Itulah dia. Dia asalnya benda tu boleh, jadi tak boleh. Okey, silakan. Seterusnya fadzalika wa mubtada wa khabaruhu adalah muslim. Zimmatullahi mubtada muakhar
subjek yang diakhirkan dan walahu adalah khabar muqaddam. Okey, dia sebut kat situ fadzalika. Fadzalika yang kata mubtada tu apa? Mubtada tu zalika tu. Zalika apa nama, apakah jenis perkataan zalika? Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah boleh tak jadi mubtada? Boleh. Boleh. Tak boleh. Jangan kata fadzalika tu adalah isim apa nama, adalah mubtada. Zalika tu sendiri adalah adalah mubtada. Khabar dia apa? Fadzalika ai fadzalika muslimun. Dekat dalam hadis ada sebut kan? Kan? Tak ada sebut. Fadzalika tu tak ada, tak ada fadzalika muslimun kan. Al-muslimun itu adalah khabar. Khabar bukan muqaddam. Kan? Khabar bukan muqaddam. Lepas tu dia kata zimmatullah, zimmatullah, dia kata mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan. Tak ada dia apa? Lahu zimmatullah ilahu. Allahu zimmatun. Mesti mesti isim dulu. Bila mubtada mesti isim. Jadi kata Allahu zimmatun lahu. Ha. Faham tak? Allahu zimmatun muslimun lahu. Asalnya macam tu lah. Asalnya macam tu. Allahu zimmatun muslimun lahu. Allah itu memelihara memelihara bagi akan muslim itu, baginya akan hak. Hak. Baginya akan hak. Kalau macam tu lah terjemah dia kan. So apal je lah. Okay, silakan. Zimmatullah. Zimmatullahi wa zimmatu rasulihi. Disebut zimmat, disebut pemeliharaan rasulnya. Selepas disebut pemeliharaan Allah, wa litakid adalah untuk menguatkan, wa isyara bi anna kullan minhuma maqsudun, untuk memberitahu bahawa kedua-duanya, untuk memberi isyarah, untuk wa isyaran, untuk memberi isyarat untuk menunjukkan, memberi syarat menunjukkan lah, lebih baiknya menunjukkan, syiar kan, menunjukkan bi anna kallah, bahawasanya kedua-duanya zimmatullah wa zimmatur rasul ini maksudan, adalah satu maksud. Maksud apa? Maksud pada kalimah la ilaha illallah. Maksud pada apa? Maksud zimmatullah zimmatullah wa zimmatur rasul ni adalah maksud kepada kalimah la ilaha illallah. Siapa yang pelihara kalimah la ilaha illallah, maka jadilah dia beriman. Jika dia beriman, apa yang berlaku, jadilah dia dapat apa nama pemeliharaan Allah tertentu. Okey, silakan. Fala tukfiru. Fala tukfirullah. Dan janganlah kamu mengkhianati Allah. Waqalu khafara khafara bimakna hama. Bimakna mengkhianati di sini bermaksud memungkiri janji. Wahafadha. Dan memelihara. Wa'akhfara bimakna ghadara. Dan akhfara ni bermaksud menafikan. Wa'anakadha. Wa'alfalhabdatu fihi lissalbi. Dan hamzah padanya adalah untuk penafian. Mislu ashkaitur rajula idza uzilat syakwahu. Maksudnya saya membantu lelaki tersebut apabila saya menyelesaikannya, menyelesaikan masalahnya. Seterusnya asyarhu wal bayan. Okey, terus iqamatus solah.
iqamatus shalah wa istiqbalu qiblah wa akalu dzabaihul muslimin min syiar Islam. Mendirikan salat dan menghadap kiblat dan memakan sembelihan daripada orang Islam adalah daripada syiar-syiar Islam. Yubayyinul hadis dijelaskan oleh sahabat ini anna alladhi yadhharu minhu syi'aru ahlul Islam wa tamassil fi iqamati shalah wa istiqbalul qiblah wa akalu dzabihatul muslimin. Hadis ini menjelaskan bahawa yang menzahirkan daripadanya syiar-syiar orang-orang Islam seperti dalam mendirikan solat wa istiqbalul qiblah dan menghadap kiblat wa akalu dzabihatul muslimin dan makan sembelihan orang-orang muslim bahwa muslim lahu amanullah wa ahluhu, maka dia adalah muslim, baginya mendapat keamanan Allah dan juga janji-janjinya. Wala tustabahu hurmatuhu, dan jangan melanggar kehormatannya. Wala tanqadu, dan janganlah kamu membatalinya. Ahdallah, janji Allah fihi, padanya. Walaisa li ahadin an yahkuma alaihi bil kufril mukhriji minal millati illa bidalilin qati'in. Dan bukan untuk seseorang untuk menghukum ke atasnya dengan kafir. Ya, al-mukhriji minal millah, yang keluar daripada agama, illa bidalilin qati'in, kecuali dengan dalil yang kukuh. Betul? Sama-sama, Ustaz. Apa pula? Sama lah, arah ulama. Seterusnya. Ada soalan kat situ? Ada soalan tak sebelum tu? Ana korban tak bagi walais dari ahadin. Walaisa li ahadin an yahkuma alaihi bil kufri. Okey. Dia sebut dia, ayat dia yang pertama dia dah terangkan dah. Pada kedua dia sebut fahuwa muslimun, maka jadilah dia tu orang Islam. Lahu amanullah, baginya tu keselamatan. Bagi Allah dan janji-janjinya. Wala tustabahu hurmatuhu, maka tidak harus mencari kehormatannya. Ha, tustabahu hurmatuhu tu maksud mencari kehormatannya dalam kurungan tu. Mencari kehormatannya. Wala tanqudu ahdallah, janganlah kamu membatalkan janji-janji Allah fihi padanya. Nya siapa? Nya orang Islam. Walahu walaisa li ahadin, dan tak ada seorang pun ayah kuma alaihi bil kufri, yang boleh dihukumkan dengan kufur. Al mukharrijun min millatin, yang keluar daripada agama Islam, illa bidalilin qati', melainkan dengan dalil yang jelas. Faham tak? Kan saya dah sebut tadi tu, awal-awal tadi saya sebut dah berkaitan dengan kita ni tak boleh nak mudah-mudah nak mengkatakan seseorang tu kafir, melainkan ada namanya syahid ataupun qarinah ataupun namanya burhan, kan? Ataupun namanya burhan. Tiga benda tu nak ceritanya, kalau kita dapat tahu dapat sekurang-kurangnya burhan ataupun sekurang-kurangnya syahid ataupun lagi satu tadi tu, maka barulah boleh kata dia ni adalah kafir. Faham tak? Faham. Kalau dia jelas-jelas cakap, jelas-jelas tu lagi teruk lah. Ini tak jelas. Ni apa nama, sampai terpaksa mencari burhan, kan? Mencari burhan ataupun penuh syahid, kan? Tentang adakah dia ni buat perbuatannya membawa kekafiran. Maka barulah kita boleh kata dia kafir. Tu susah sikit lah.
susah sikitlah nak menghukumkan seseorang tu kafir. Tapi apa-apa hal pun, kalau seseorang tu kita dah nampak dia buat perbuatan yang membawa pada kekufuran, contohnya kan, contohnya almarhum Kasim Ahmad. Kasim Ahmad dia kata apa kan? Kasim Ahmad kata apa? Saya percaya kepada Al-Quran tapi saya tak percaya kepada orang yang namanya Muhammad, dia kata. Dia cakap terang-terang. Banyak kali dia orang cakap, orang datang dakwah dengan dia. Orang datang dakwah ni. Tapi dia pegang, saya percaya Al-Quran, saya beriman dengan Al-Quran tapi saya tak beriman dengan orang yang namanya Muhammad. Takkan dia tak ada tipu walaupun si sedikit. Kan? Dia kata macam tu lah. Jadi apa yang kita boleh hukum pada dia? Hukum pada zahirnya ialah kafir. Ya? Hukum pada zahir kafir. Pasal apa kita menghukumkan zahirnya kafir? Pasal dia terang-terang menolak beriman dengan Rasulullah. Tak boleh. Dan kita ni kalau kita dah tahu dah sampai macam tu, dan namanya istilahnya Burhan dan Bud. Kan? Burhan yang Qat'i dah pun. Kita masih kata dia tak kafir. Kafir kita. Pasal apa? Pasal kita tak mengkafirkan orang yang kafir. Jadilah kita tu sama. Wa'ayyazubillah. Jangan sampai macam tu. Okay. Itu yang peta. Itu yang ni. Faham tak kat situ? Apa? Fitram. Apa? Okay. Silakan. Ara ulama fi istiqbal qiblah. Ini yang saya cakap itu. Ara ulama fi istiqbal qiblati. Iaitu pandangan-pandangan ulama tentang menghadap kiblat. Istinbatul ulama min hadzal hadis istarata istiqbal kiblah. Para ulama telah menyimpulkan bahawa hadis ini, daripada hadis ini, istarat istiqbal kiblah, mengisyaratkan kepada menghadap kiblat, mensyaratkan, istiratun mensyaratkan, mensyaratkan menghadap kiblat. Wal wajibu inda Syafi'i, dan wajib bagi sisi pendapat Imam Asy-Syafi'i, istiqbalu ainiha lil qadiri alaihi yaqinan bil qurbi, iaitu menghadap ainnya iaitu ain kiblat, lil qadiri alaihi, bagi orang yang mampu ke atasnya, yaqinan fil qurbi, dan yakin ketika dekat. Ya, betul. Wa dhannan fil bu'dil fi sadri, dan secara zon, secara melihat, secara zon sangkaan, secara sangkaan ketika jauh daripada daripada muka. Bi sadri, dengan namanya bahagian dada. Maksudnya bila kalau kita nak ni, bila kita namanya menghadap kiblat, bukan semata-mata muka. Yang mesti menghadap kiblat ialah muka, dada, dua tangan, dua kaki. Dua lutut. Tak payah cerita lah kan. Nak ceritanya, kalau kita dalam mazhab Syafi'i, bila kita, contoh kan, kita buat soft kan, tiba-tiba orang depan tu dia terkentut. Jadi bila dia terkentut, batallah solat dia, betul tak? Dia nak lalu, dia nak, apakah caranya paling baik untuk dia, untuk dia pergi ambil sembahyang di belakang. Mestilah dia lalu di antara celah-celah orang yang tengah sembahyang. So macam mana? Contoh yang berlaku. Jika seseorang itu dia nak lalu. Orang ni dia tak beri, orang ni dia tak pergi tepi. Dia biar orang tu langgar. Apa yang berlaku, dia akan jadi macam ni, betul tak? Batal orangnya sembahyang ni. Sengaja ke tak sengaja ke, dua-dua orang ni batal. Faham tak? Berbeza dengan jika dia beri luang macam ni. Dada tetap menghadap kiblat. Jadi, apa yang berlaku? Tak batal lah. Tapi bila macam ni, dilanggar ke apa, dipaksa ke, pop macam tu. Tak banyak, tak bukan lah macam ni. Banyak sangat kan? Banyak sikit je. Sikit je pun batal solat. Itu mazhab Syafi'i lah. Sebab dia kata apa? Mesti menghadap kiblat ainiha. Jika dekat, jika jauh, mesti dengan dada. Mesti dengan dada. Okey.
wabil wajhi dan dengan muka illa melainkan fi syiddatil khauf, kecuali pada solat syiddatul khauf, ketika perang lah. Melainkan pada solat ketika perang, memanglah tak menghadap kiblat. Sebab tu pelik zaman sekarang ni kan. Kan zaman sekarang ni boleh pula jamak, boleh pula jamak solat disebabkan apa? Menghadap jam. Pelik zaman sekarang ni. Kan kodoh je lah apa masalah. Kenapa gaduh-gaduh nak jamak? Kan ni contoh orang KL lah kan. Siapa orang KL? Kan berlaku macam tu kan. Apa gaduh nak, apa gaduh nak jamak? Kodoh je lah. Kodoh tu kodohnya tak berdosa. Ya, ingat kan? Terus. Finna filati. Wafinna filati fisafar. Wafinna filati fisafar. Iaitu dan juga solat sunat ketika bermusafir. Ada dua solat yang kita tak perlu hadap kiblat. Pertama syiddatul khauf. Yang kedua solat-solat sunat. Tak kisahlah duha ke, tak kisahlah hajat ke, istiqarah ke apa. Tak perlu menghadap kiblat. Tak perlu menghadap kiblat. Sebab tu atas kita yang bermusafir ni Nabi ajar kita apa? Tahan air sembahyang tu. Pasal apa? Supaya kita boleh sembahyang di atas kenderaan. Kan? Supaya kita boleh banyakkan sembahyang atas kenderaan. Janganlah melarau je kan. Okay, silakan. Wa amal aditu an istiqbaliha, dan ada pun orang-orang yang lemah daripada menghadapnya iaitu kiblat, kalmari seperti orang-orang sakit yang alladzi la yajidu min yuwajjihu ila al-qiblah, iaitu yang tidak boleh daripada menghadapnya ke arah kiblat, au mahbus bi uzrin, ataupun ditakuti dengan uzur, ditahan, hubus, ataupun ditahan, ataupun ditahan disebabkan keuzuran. Fa yusalli ala hasbi halihi wa ya'idu, maka ia solat mengikut keadaannya dan atas perkiraan, hasbi atas perkiraan, maka haluhu keadaannya, keadaannya, wa ya'idu dan perlu qada, perlu ulang semula, dan perlu ulang, dia perlu ulang semula jika boleh lah. Contohlah, ni contoh dia apa nama, sebab tak cukup syarat kan, jadi dia solat, dia lemah contohlah, kita buat tadi tuan, kita dah baliklah kalau ikutkan daripada Ipoh ke Kuala Kangsar ni, sempat je sampai maghrib tu kan. Dan kita tolak sebelum maghrib. Nak sampai ke Kuala tu sebenarnya sempat je. Nak jadi cerita aksiden ataupun kereta rosak. Jadi tunggu tu nak sembahyang tak dah nak sembahyang maghrib tu dah tak boleh. Air sembahyang pun tak ada dan kiblat pun tak ke mana. So macam mana? Yang ni lah dalam mazhab Syafi'i namanya mazhab Syafi'i katanya solat hormat waktu. Buat perbuatan solat tapi tak cukup syarat. Apa yang berlaku? Qada balik. Sampai rumah, qada lah balik solat tadi tu. Tapi tak berdosa. Qada ni tak berdosa. Ada tak qada yang berdosa? Ada. Ada tak qada yang berdosa? Ada. Contoh qada yang seseorang yang sengaja melewat-lewatkan solatnya sampai luput waktu solat tersebut. Yang ni qada yang berdosa. Sama juga doktor. Doktor apa nama buat pembedahan berjam-jam sampai 15 jam. So buat apa? Dia boleh qada semua solat tersebut yang dia tinggal tu pasal dia menyelamatkan nyawa. Bukan namanya jamak. Kedak saya cakap tu. Dia tak boleh jamak pasal apa? Menyelamatkan nyawa. Kalaulah Nabi tu kata buat, kalaulah asbab jamak dan qasar itu adalah apa nama disebabkan darurat, kenapa Nabi ajar kita solat solatul khauf, syiddatul khauf, betul tak? Betul. Kenapa Nabi ajar kita solat syiddatul khauf? Syiddatul khauf je yang tak menghadap kiblat. Kan? Syiddatul khauf tu pun Nabi tak jamak solat tu.
solat macam biasa tapi tak Nabi tak jamak. Kenapa? Benar kita fikir. Benar kita fikir. Lah, perang kot Nabi. Kenapa nak tak jamak aje Zohor Asar? Perang ni lama tak? Lama. 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 Kenapa Nabi tak jamak aje? Kan. Buat apa nak buat solat Syiddatul Khawf? Baik buat solat jamak aje. Dah selesai kan? Betul tak? Jamak kosong lah. Terus buat jamak kosong. Tapi apa yang berlaku? Inilah yang berlaku kesesatan dalam masyarakat Malaysia. Semua benda, semua solat boleh. Boleh jamak dan kosong. Hanya disebabkan kata apa? Alasannya, darurat. Sampai apa? Sampai kenduri kahwin sekalipun. Apa nama disebabkan nak konon-kononnya nak meraikan tetamu. Apa yang berlaku? Boleh tuan rumah jamakkan solat Zuhur dengan solat Asar wa iyadzubillah. Jangan sampai macam tu. Jangan sampai macam tu. Itu pemahaman yang salah. Itu pemahaman yang salah. Okay. Terusnya. Wal wajib inna amatul hanafiyah bil ba'di istiqadul jihadul lal'ain. Dan wajib bagi pendapat umum mazhab Hanafi ada yang jauh menghadap jihad, menghadap kiblat, menghadap sudut kiblat, menghadap sudut bukan pada ainnya. Kan beza. Saya cakap tadi Imam Syafi'i kata muwajahatul kiblah, istiqbalul jiblah ai muwajahatul kiblah. Seolah-olah kita ada Kaabah tu ada depan mata kita, maksudnya tepatlah. Mesti tepat. Ada pun mazhab lain, dia kata apa? Cukup apa nama CPCP pun okey. Faham tak? Wal-wajibu inna juhur. Wal-wajibu inna juhur. Istiqbalu jihatu dan a'in. Di hadis Abi Hurairah. Ba'abai al-Masyrik wal-Maghrib Qiblah. Kita koma kat situ. Jumur kata, istiqbalu jihah la'ainun. Okey. Letak koma kat situ. Nanti tak faham pula. Kan ada hadis Nabi daripada Abu Hurairah, ma baina masyriq wal maghrib qiblah. Okey, tak apalah tu. Sababu iktifa'u. Seterusnya akhir sababul iktifa'i bi qawlihi zimmatullahi tuna rasulhi. Sebab mencukupinya dengan firman Allah dengan kata zimmatullahi tuna rasulhi. Bukannya rasulnya. Lam yuzkar Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimah wa rasuluhu. Lam yuzkar baca. Lam yuzkar Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kalimah wa rasuluhu. Nabi tidak menyebut kalimah wa rasuluhu wa ana qawluhu ala tughfirullah fi zimmatihi. Lepas kata kalimat ala tughfirullah fi zimmatihi. Istilzami adamu ikhfari zimmatillah adamu ikhfari zimmati rasulihi. Kerana untuk tidak mengkhianati Allah SWT, maka sudah tentu ia juga tidak akan mengkhianati rasulnya. Fahamlah tu. Maksudnya kalau kita terjaga hak Allah, takkanlah kita tak jaga hak Nabi. And kalau kita hak jaga Nabi, takkanlah kita tak jaga Allah. Dia tak mustahil. Dia mustahil akan jadi macam tu. Bila seseorang tu kata beriman dengan beriman dengan Allah, mustahil dia tak beriman dengan Nabi dan sebaliknya. Tapi bila orang akidah salah, apa yang berlaku? Dia tak betul-betul faham agama tu. Dia hanya buat salah satu sahaja. Dia tak bela. Bila tak balance tu, itulah kata dia tak faham kalimah la ilaha illallah. Dia tak faham kalimah la ilaha illallah. Sedangkan kalimah la ilaha illallah tu sendiri, dia ada pasangan dia. Iaitu apa? Muhammadur Rasulullah. Kalimah la ilaha illallah tu, itu tauhid. Mentauhidkan pada Allah Ta'ala. Ada pun kalimah Muhammadur Rasulullah tu, itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada apa nama kita punya pensyariah. Persyariatan, apa yang Nabi buat, itu kita buat. Kan? Apa yang Nabi buat, itu kita buat. Pasal apa?
Nabi itu tak diutuskan dengan sia-sia. Nabi itu tak diutuskan dengan sia-sia. Allahu a'lam. Okey, saya rasa cukup sampai situ. Okey, saya boleh buka kamera kot. Okey, Nurin. Ya. Okey, buka kamera, buka kamera. Cepat. Amirah ni ada tak ni Amirah ni? Nurin. Turunkan kamera sikit. Nampak lubang hidung je. Sabrina, cepat. Mukris, cepat. Mukris. Ha, cepat, cepat. Alah. Kuma ni. Saya tengok muka Kuma pun nampak lubang hidung saya pun jatuhkan, turunkan saya punya ni. Okey, cepat, 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 cepat. Sabrina, cepat. Cepat sikit. Nampak mata je lah nak jadi ninja pula. Cepat, 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 cepat. Tundukkan sikit laptop tu. Komputer ke apa benda tu. Amir, tak nampak. Nampak lubang hidung je. Okay, insyaAllah kita akan, apa nama? Kita akan tamatkan. Okay. Okay, insyaAllah. Sampai situ saja. So, kita kelas kita hari ni ada 6 orang. Makin lama mungkin kurang, ya. InsyaAllah kita jumpa pada kelas akan datang.